Minta lada 3 butir ambil segenggam. Allah molek yang lada mu. Minta minta kita 3 butir maksud. Ambillah maksud kata. Ambil cekok 20 butir. Kau mintanya 3 butir. Ambilnya 20 butir. 17 butir lagi ambil haram. Oh, lain pada ia minta dengan Tuhan. Bagaimana pun ada. Kenyik budu kata awal lah. Wak buka poso. Lada curi lebih kurang. Curi lah. Lada curi, wak makan nasi buka poso. Ulam sedak gini. Oi. Aku tak tua lalu tak kenal tadi. Tak lada cengik burung, taik burung tu. Ia kata awal dua ekor. Celah pula jatuh pisang galak. Oh Allah. Bos, punya molek agaknya. Allah, sedap pada gulaya je raya. Tapi dalam lada tu, ada hak curi. Buat buka puasa. Ambil tak 3 butir, ambil segengah. Ambil tak segengah lalu lah senang. Kalau kita tak pelawak lah. Ambil tak segengah maksud. Ambil eh, kaya kata-kata ada segengah. Jangan curi tak terkali. Okay. Belilah, tak usah cabik dengan orang kan. Kau yang beri tak apa maksud ya, kita tak ambil. Tak ada kita lama, masalah lebih. Ya tak apa lah lebih pun. Ambil lebih berapa tak apa. Takkan lebih 40 butir lah tak apa. Lebih sikit-sikit tak apa lah. Siapa juga. Kalau moleknya serah, kita tak ingat dah beli. Minta sebatang maksud serah, ambil 10 batang. Esok ambil pula 10 batang. Lusa ambil pula 5 batang. Kau kecil-kecil dah sudah perdu tu. Lama-lama puluh hari, habis kita sore. Masuki, astaghfirullahaladzim. Habis ni tengok kau, tahu aku mesti amuk. Ngapainlah dia, hak dia tak ada betul-benar. Dia tak akan sahabat habis kita habis. Kita minta kali je, kita ambil 9 kali. Bagaimana tu? Buka puasa. Buat nasi kabur. Buat nasi kabur. Bagaimana? Buka puasa. Sahur. Terlibat ke tu dengan makan tak betul tu? Allah. Kita puasa kerana Allah. Buka kerana orang curi pula tu. Makan benda orang tak sesah. Siapa nak terima puasa kita lagu tu? Pepak di luar, recung di dalam. Nampak, nampak luar yang mana. Hakikatnya buruk. Gitu. Anak-anak besar tahu kita dengan Tuhan. Orang ni jangan semuna-wina orang. Jangan ambil orang semuna-wina. Walaupun sebuti. Tanah, walaupun sejekah. Jangan orang terlibat. Kalau kita tak apa, kita tak ikut orang. Kalau orang, sikit seci pun dia tak halang. Hei, jangan terbaik main. Nyerukuk ke langit tak kepala kita. Mak. Dia akhirat keluk. Kita ni tak takut akhirat boleh buat belakang atas dunia ni. Bukan tak takut, tak caya mana. Kali cayanya takut. Dia pandai lekeh benda tu kata. Bila jaya kodok akhirat besok kena gini. Tak percaya. Tak percaya lah kita ni. Rukuk iman 6 perkara. Ni. Beriman pada Allah. Beriman pada kita Allah. Beriman pada Rasul Allah. Beriman pada malaikat Allah. Beriman pada hari akhirat. Hari akhirat ni, esok ni. Kodok dan kodok. Jadi kalau kita tak percaya, tak ragu hari akhirat ni betul ke tak? Hidup semula mati, betul ke tak dosa pala ni? Berarti kita tidak beriman lah. Sebab tak cukup rukun iman, tak cukup kakak dia tu. Kurang percaya pada hari akhirat. So pula situ. Cacat situ pula gitu. Payah juga ni. Jadi beriman ni, kena cukup rukun iman ni tu. Bertakwa teguk lagi. Bertakwa teguk lagi. Bertakwa teguk lagi. Bertakwa teguk lagi.